Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Mengenai isu murtad, saya ingat kita sebagai orang Islam faham perkara ini. Dan tidak ada salahnya kalau kita buat kursus untuk memantapkan akidah orang Islam. Ya. Tetapi rasa saya tidak kenalah kalau kita nak memantapkan agama kita, kita perlu menyebut ancaman-ancaman itu dan kita spesifikasikan kepada satu agama lain. Agama Kristian ada juga bahagian agama dia evangelism, dan undang-undang boleh deal, boleh apa mengambil tindakan seperti disebut oleh Bandar Baru Kulim tadi. Jadi persoalannya, kenapa kita tidak menggunakan undang-undang tu sekiranya sudah ada bukti yang sah, dah ada saksi-saksinya? Ambillah tindakan. Kenapa perlu kita mengisyukan perkara itu supaya membangkitkan kemarahan dan menaikkan semangat kononnya orang-orang Islam dan kemudian menaikkan juga kemarahan orang-orang Kristian? Tapi isunya kenapa perlu perkara itu? Bukan, perkara ini bukan baru. Perkara orang Islam masuk Kristian dan sebagainya bukan perkara baru. Tapi kenapa hanya akhir-akhir ini saja? Dan bila kita nak memantapkan akidah kita, kenapa kita perlu menakut-nakutkan orang kita tentang ancaman agama lain? Kalau akidah kita mantap, ini berhubung dengan pendidikan kita. Betul tu. Siapa menyalahkan agama lain? Biar saya cakap dulu. Biar saya cakap dulu. Ya, kenapa saya nak tanya, kenapa di dalam kita nak memantapkan, ya, kita buat apa-apa saja. Kap saya UMNO, nak itifar je lah. Daripada sebuah pakar yang kata berbuat Islam, kita Datuk, nak mempertahankan akidah orang Islam. Ya betul, dan kita tidak nak memantapkan akidah orang Islam. Tetapi perlukah kita politikkan isu ini? Kalau nak mantap, ini apa yang kata siapa yang nak politikkan? Kita nak memantapkan akidah sekolah agama lain. Masjid ada surau tu. Kenapa tidak menggunakan platform ini untuk memantapkan akidah? Kenapa sekarang kita nak salahkan orang lain? Siapa pula yang menyalahkan? Sebab apa? Tak pernah. Yang Menteri dah berjalan dengan Mat. Ini yang sangat buruk. Datuk, yang Menteri. Kita tak sebut. Kotor aja Datuk. Yang Mat tu sebut. Datuk Speaker. Orang Kristian yang mempertikaikan kita nak. Jangan masuk perkataan dalam mulut orang. Kenapa benda ni sebenarnya? Inilah. Pura-pura manipulating. Merosakkan Islam. Datuk yang Bertua. Ya, sila Yang Menteri. Datuk yang Bertua. Datuk yang Bertua. Nak mantapkan akidah. Kota Raja, ya, minta saya bagi jawapan. Tak, minta untuk saya bagi jawapan. Datuk Menteri. Datuk Menteri. Sikit. Dia masalah dia mungkin masa kejadian berlaku, Kota Raja ni masih pakai Pampers lagi kot. Tahun Datuk Menteri. Apa ini? Boleh buyu. Datuk Speaker. How can we tolerate? Ini adalah satu penghinaan. Datuk, Don't blame me. Kalau macam ni jaga akidah, punah habis. Tahun 1987 habis. Jaga akidah apa? Jual akidah. Jaga akidah macam mana? Tuhan pun jual. Buang ke pihak. Tuhan pun jual. Pertahankan akidah. Allah pun jual. Bini pun jual. Anak dia pun dia khianat. Khianat. Apa akidah? Khianat. Jaga akidah apa? Jual akidah. Inilah orang dia. Tahun 1987 buat himpunan anti-Kristian. Inilah orang dia yang telah mengikhtiarkan tahun 2019. Inilah orang dia. Kulim benar baru salam duduk. Kianak kepada duduk Muhammad. Sebentar kulim benar baru. Inilah orang dia. Tahun 1987 yang buat himpunan anti-Kristian. Inilah orang dia. Tahun 87 dan di Nujung Pak Belalang. Kerana mereka akan jadi negara Kristian. Inilah orang dia berjalan. Di sini Muhammad. Alaihi Muhammad. Salam salam minta izin. Kita dalam parlimen ya Muhammad. Mengharamkan kuliah di masjid dalam parlimen, dalam parlimen. Dalam parlimen ada peraturan ya Muhammad. Ya, sila. Terima kasih. Betul, betul. Terima kasih. Datuk Menteri Shah Alam ni tahun 87 dalam ceramah dia kata tahun 2000 Malaysia akan jadi negara Kristian.
Inilah orangnya. Ini pembohongan. Hari ini satu pembohongan. Terbalik. Ini pertuduhan yang dikenakan kepada saya. Konon bila saya ditahan di bawah ISA. Ianya pembohongan. Dan saya minta kulim tarik balik kerana itu Shalam. Merupakan fitnah Shalam. Yang Shalam. Dilemparkan terhadap saya bila Datuk saya ditahan Datuk di bawah ISA. Kulim mana baru tarik balik perkataan Amperlimenteri ya, sebentar Ahmad. Saya minta kulim mana ya. Baru sebentar, tarik sebentar, balik sebentar, tadi. Permit pun tak ada ya. Nak bicara ke tempat. Menteri duduk dulu. Permit pun tak ada. Menteri duduk dulu. Menteri duduk dulu. Menteri ya, Muhammad. Duduk dulu. Ini perlu saya. Apa Muhammad? Ini gini ya, saya. Saya cuma boleh berhentikan ini dalam point of order. You raise point of order. Okey. Syahalam Tauliah pun tak ada. Itu tak itu okay. Kewajipan sebentar ya Muhammad, point of order boleh itu kerana nak mengawal supaya ya, akidah tidak rosak ya, menteri. Ada orang ambil kesempatan menggunakan agama dedahkan. Sebab apa yang itu rosak? Dapatkan agama saya orang-orang yang betul yang betul dakwa di mahkamah boleh menyampaikan tak ada tauliah di Malaysia ahli sunnah wal jamaah ya menteri dakwa ahli sunnah wal jamaah menteri menteri agama kalau betul ajaran yang tak betul ini itu tauliah itu diperlukan untuk menentukan penyampai penyampaian yang benar ahli sunnah wal jamaah itu sebab maka menteri ajaran saya menteri bukan ada tauliah point of order kita ada point of order saya minta yang lain duduk ya Muhammad ya saya minta juga menteri duduk juga tak payahlah ya Muhammad saya nak speaker biar speaker boleh buat ya. Peraturan tetap 364 ya adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan dan biadab. Apa yang dikatakan Kulim Bandar Baru itu dia adalah biadab dan kurang sopan dan diminta tarik balik terhadap Kota Raja. Dan minta ya, maaf. Sebentar Mat. Datuk Speaker, saya nak kata ahli parlimen Ampang menghina kanak-kanak, menghina bayi. Salah ke kata orang pakai Pampers? Itu tak ada kaitan itu. Apa kat mana salah itu? Itu dalam sejak konteks bila pakai Pampers dia menghina orang. Apalah apa Ampang kecil-kecil tu pakai Pampers. Kulim. Ampang kecil-kecil okay, tu pakai apa? Yang mana Kulim benar baru. Ali Muhammad tolong dia ya Muhammad. Salah kat mana kata orang pakai Pampers ni? Tak apa ya Muhammad. Ya Muhammad. Ampang kecil-kecil tak pakai Pampers. Mereka tersinggung kerana perkataan dirujuk kepada yang muat Ampang. Ampang ketika itu memakai masih Kampang, memakai Kota Raja, yang Kota Raja masih Kota memakai Raja. Pampers. Sebab apa? Saya nak kata dalam konteks Datuk ya, Speaker, konteksnya Speaker buat ruling suara dia duduk. Lah itu yeah. aja. Yeah. Kita minta why do we allow sebentar, him to talk while you are speaking? Ya Muhammad. Dan nampaklah ya Muhammad, saya sekarang cuba duduk untuk tame him dan dia suruh duduk. Iya. Ya. Ya Muhammad, tuduh orang tapi tak boleh jawab. Kulim Bandar Baru. Kulim Bandar Baru. Please. Apa? Ya Muhammad, sebentar ya Muhammad. Datuk Speaker nak saya jawab ke apa? Tak, sebentar. Saya nak bercakap sekarang ini yang Muhammad. Kulim Bandar Baru. Saya ada point of order yang terasa tersinggung terhadap ungkapan yang Muhammad. Datuk Speaker, point of order. Sekejap, point of order. Saya nak Muhammad, please. Tak, saya nak Kuala Selangor. Saya ya nak Muhammad. Kuala Selangor. Cakap secara terbuka. Apa dia cakap tadi? Ya Muhammad. Saya nak tak payah bertelaga dengan saya Muhammad. Tak payah Muhammad. Point of order. Saya sekarang sedang bukan, entertain point of order point daripada of order. Ampang. Sebab saya dengar. Saya dengar Kuala Selangor. Tak payah bertelaga dengan saya Muhammad. Saya pun tak boleh raise point of order. Saya dengar Kuala Selangor menggunakan perkataan syaitan dan iblis. Saya minta dia tarik balik. Ya Muhammad. Salam tolah saja oranglah. Point of order. Saya nak Kuala Selangor tarik balik apa yang dicakap. Ya Muhammad. Saya nak Kuala Selangor tarik balik apa yang dicakap. Ya Muhammad. Tak berani. Kulim Bandar Baru. Main belakang lebih. Kulim Bandar Baru. Ya Muhammad, Kulim Bandar Baru. Saya minta yang berhormat tarik baliklah yang tuduhan terhadap Kota Raja. Datuk Speaker. Ya. Datuk senang Speaker. Senang ya, Mat. Saya
takkan saya tak boleh nak bagi penjelasan. Mereka tersinggung, Kota Raja. Datuk ada Speaker, pada. Saya nak kata itu adalah perumpamaan seolah-olah Kota Raja lupa berapa tahun lepas inilah orangnya yang buat himpunan anti-Kristian. Jadi saya nak bagi tahu, kamu ni masa tu pakai Pampers ke? Lupa ke apa yang kamu cakap dulu? Mereka lah yang buat himpunan anti-Kristian. Syalam, duduklah. Adakah awak terlupa? Mereka lah yang buat himpunan anti-Kristian. Inilah mangkuk yang buat kita anti-Kristian. Tak pernah kita anti-Kristian. Yang anti-Kristian yang puak-puak UMNO ni. Yang nak api-apikan semangat. Nak bergaduh dengan kita. Dah tak mengatakan. Dia tak boleh jawab. Dan pertuduhkan apa yang telah kita lakukan. Kita dapat satu pasukan rakyat. Dan jadi takutlah. Inilah orang dia yang buat kenyataan. Bahawa Kristian. Datuk Speaker buat ruling. Malaysia akan jadi bandar baru, Datuk Speaker. Datuk, isu dia Kulim Bandar Baru, selesaikan masalah Kulim Bandar Baru dulu. Saya selesaikan Kulim Selama juga kata orang saya dengar kan, saya suruh dia tarik balik. Syaitan dan Iblis lagi teruk. Yang mas Kulim Bandar Baru, saya minta yang mas tarik balik tu, menuduh Kota Raja pakai Pampers. Kalau ada isu lain, kalau ada point of order yang lain terhadap Kuala Selangor, yang mas boleh raise selepas tu. Datuk Speaker, boleh saya? Ya. Boleh saya cakap? Ya. Yang Mat tarik dulu, Yang Mat. Boleh saya cakap ke tak? Ya. Boleh saya cakap? Ya. Saya gunakan perumpamaan. Bahawa Kota Raja ni lupa ke? Tahun 87, mereka lah yang mengadakan himpunan anti-Kristian. Yang Mat. Tiba-tiba yang tu tak kena mengenai, Yang Mat. Kalau guna perumpamaan, katakan ketika itu Kota Raja masih kanak-kanak. Tak payahlah pakai Pampers. Saya tak boleh, saya nak kata adakah masa itu Kota Raja kanak-kanak. Aggravation of offense. Baik. 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 Tapi, yeah. Sekarang saya nak this point of order. Yeah. Saya nak Kuala Selangor tarik balik. Dia panggil saya Iblis dan Syaitan. Tarik balik. Tarik balik. Tarik balik. Saya nak tarik balik. Betul-betul. Lagi teruk dah speaker. Sebentar, Mat. Saya apa-apa ungkapan Kuala Selangor? Apa yang diungkapkan oleh Kuala Selangor, Yang Mat? Dia kata saya Iblis dan Syaitan. Dia kata saya Iblis dan Syaitan. Ramai yang dengar. Saya nak ditanya balik. Saya dengar Kuala Selangor kata jangan terikut Iblis dan Syaitan. Yang Mat, sebentar, Yang Mat. Syalam, siapa yang bercakap bagi pihak Kuala Selangor? Saya minta Kuala Selangor untuk penjelaskan. Ya. Kuala Kedah duduklah, Kuala Kedah. Duduk-duduk. Datuk yang betul. Ya, Kuala Selangor. Benar, basah dan tegak dah. Yang lain duduk, Yang Mat. Ya, yang lain duduk. Jangan ikut. Jalan di parasi, duduk. Yang lain duduk. Ya, saya minta Kuala Selangor penjelaskan. Saya tidak dengar. Saya tidak dengar, Yang Mat. Penjelaskan. Ya. Datuk yang dipertua, tolong cek handset untuk memastikan apa yang saya cakap. Kalau tak pakai mic, tak ada handset, Yang Mat. Tahu pun. Kalau tak pakai mic, tak ada handset. Tahu pun, Datuk yang tua. Sebab tak speaker, dia penakut. Tak berani guna mic. Penakut. Datuk yang tua, kalau Datuk yang tua ingin tahu, berapa kali dia jerit orang lain persit, berapa? Sama lah, Yang Mat. Kalau saya mengatakan, jangan jadi iblis, jangan jadi setan. Tak ada setan, tak ada iblis ini. Ya, cukup lah, Yang Mat. Okey, cukup. Cukuplah, Yang Mat. Tak payah minta Yang Mat menteri tak untuk ini. Muka. Datuk yang pertua. Main belakang muka. Datuk yang pertua. Saya amat dalam keadaan yang seperti ini, Datuk yang pertua. Ya. Saya mahu yang lain duduk dulu untuk bagi duduk, Yang Mat. Datuk yang pertua, saya melihatlah rumusan yang dapat saya buat. Ya. Ahli-ahli yang berhormat bangun untuk serta membahaskan dan juga membincangkan apa yang telah saya bincangkan sebentar tadi yang berkaitan dengan murtad. Saya meyakini bahawa semua ahli-ahli yang berhormat ini amat menjaga iman dan takwa sayang kepada akidah masing-masing. Sebab itu pakat-pakat usaha untuk bercakap. Cumanya agak terlajak sikit. Sepatutnya ni giliran untuk saya membentangkan penggulungan. Tetapi oleh kerana dah panjang sangat diambil oleh orang lain, saya bimbang takut tak cukup. Jadi Datuk yang dipertua,